سمع الله لمن حمده الله أكبر العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ويل لكل همزه لمزه الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر سبحان سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر

الله اكبر سمي الله

السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita berada di sore hari yang berbahagia ini. Dan atas karunia Allah Subhanahu taala kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah menghinakan diri kita menegakkan hakikat ubudiyah atau hakikat penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah Allah salat maghrib berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah kita ikhlas karenanya menjadi sebab kita dimudahkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita menyebutkan kaidah kesucian jiwa yang kesembilan yaitu waspada dari penyakit hati yang berkaitan dengan ujub. Ya, berbangga diri dengan ibadah berbangga diri dengan nilai ketaatan yang kita sudah kerjakan termasuk berbangga diri dengan kekayaan yang kita miliki semuanya tercela semuanya tercela dari nas Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW alaihi wasallam mencela sifat ujub ya berbangga diri tertipu dengan kemampuan kita di dalam beribadah. Kemudian kaidah yang terakhir adalah ma'rifatun nafsi, mengetahui nafsu kita. Mengetahui hakikat keadaan nafsu masing-masing kita. Karena kitalah yang paling tahu tentang nafsu kita apakah nafsu itu condong kepada ketaatan ataukah ia condong kepada maksiat apakah nafsu itu ketika kita melakukan maksiat dia mencela kita artinya nafsu yang ketika kita berbuat maksiat dia mengatakan kenapa kamu lakukan ini ya. hinanya kamu di hadapan Allah tatkala terjerumus ke dalam maksiat Jamaah yang bukan Allah, Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al Quran menyebutkan tiga sifat nafsu yang dimiliki oleh seorang hamba. Dan ini disebutkan di dalam Al Quran. Ini menjelaskan kepada kita keadaan nafsu yang kita miliki, keadaan jiwa yang kita miliki. Yang pertama yang Allah sebutkan adalah an-nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang nafsu yang tenang atau jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang di sini maksudnya adalah jiwa yang tenang dengan keimanan kepada Allah. Jiwa yang selalu tenang diajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah Alaa bizikrillahitata'mainnul qulub. Adapun orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan berzikir kepada Allah. Maka ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati-hati manusia akan tenang. Jadi jika jiwa kita ringan untuk dibawa ibadah dan merasakan kenyamanan dengan ibadah kita maka inilah tanda jiwa kita jiwa an-nafsul mutmainnah dan Allah katakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah wahai jiwa yang tenang yang tenang dengan keimanan ya tenang dengan meninggalkan maksiat ya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah kembalilah engkau menuju rabbmu radiyah dalam keadaan keadaan ridha dan engkau juga diridhai fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati maka masuklah ke dalam barisan hamba-hambaku yang beriman yang beramal saleh yang telah dijanjikan surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya bagi mereka masuklah ke, kamu di sana jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku ini jiwa yang tenang jiwa yang selalu merasakan kedamaiannya di dalam ibadah jiwa yang mana penyejuk pandangannya itu salatnya puasanya bacaan Qurannya zikirnya itu jiwa yang tenang Dan jiwa yang kedua adalah An-Nafsul Lawwama An-Nafsul Lawwama Nafsu atau jiwa yang mencela pemiliknya ketika melakukan dosa Jika kita mendapati Tatkala terjerumus ke dalam dosa Kita mencela diri kita Kenapa sih saya ini Mudah sekali terjerumus ke dalam dosa, ya Allah. Astagfirullah, kenapa jiwa saya sebegitu keras ke hati saya? Jika ada penyesalan yang seperti ini, jiwa mencela dirinya ketika melakukan maksiat, maka ini tanda kita masih diberikan jiwa yang sehat oleh Allah. Azza wa Jalla. Karena kalau hati sudah mati, dia tidak akan mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh dirinya sendiri, apalagi kemungkaran orang lain. Bahkan sebagian jiwa terkadang ketenangan jiwa dia ada pada maksiat wal orang pecandu, khomar pecandu, narkoba, untuk mendapatkan ketenangan, dia meneguk minuman keras atau memakai narkoba dijadikan ketenangan dia itu pada maksiat maka ini merupakan musibah tapi jika ha, jiwa kita setelah kita melakukan maksiat dia ada mencela ya ada penyesalan maka ini tanda Allah masih memberikan kebaikan pada jiwa kita bin Allah ber mengatakan di dalam surah al-qiyamah. Ya jadi adanya jiwa yang mencela pemiliknya ketika melakukan dosa atau maksiat atau pelanggaran-pelanggaran dalam syariat. Ini jiwa yang kedua. Jiwa yang ketiga, an al, al ammaratu bisu. Nafsu atau jiwa yang biasa memerintahkan untuk melakukan dosa dan keburukan. Ya masing-masing kita jamaah bukan Allah azza wa jalla memang ada kecondongan untuk berbuat pelanggaran itu ada sekelas Nabi Yusuf alaihi salam yang Allah katakan wa ma nafsi. aku tidak menyatakan kata Nabi Yusuf jiwaku ini terbebas dari kejelekan nabi Aku tidak menyatakan bahwasanya jiwaku itu terbebas dari kejelekan dan kejahatan. Artinya keinginan untuk melakukan kejahatan. Inna nafsa bisu. Sesungguhnya jiwa ini memerintahkan untuk melakukan keburukan, dosa, maksiat, pelanggaran-pelanggaran. Illa -pelanggaran. ma <Sessizia> rahima kecuali yang dirahmati Allah dijaga mereka. Para nabi mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga hati mereka untuk tidak terjerumus ke dalam dosa. Makanya sekiranya ya nafsu ini tidak memerintahkan kepada hal yang buruk, tidak Allah katakan wala qad hammat bihi wa hamma biha laula arra burhana rabbih. Tatkala istri dari menteri Mesir yang membeli Nabi Yusuf tertarik dengan Nabi Yusuf ingin mengajak Yusuf berzina walaqad bihi dia sudah kebelet bahasa kita sudah kebelet karena saking cintanya kepada Nabi Yusuf jadi gantangnya Nabi Yusuf itu luar biasa sampai wanita Mesir saat itu mengiris-iris tangannya dia kira itu adalah buah-buahan yang dipotongnya saking terpukaunya dengan kegantengan Nabi Yusuf dan Yusuf sudah ada kecondongan kepada wanita tersebut akan tetapi apa? laula sekiranya Yusuf tidak melihat bukti Robnya, bahwasanya Allah telah mengharamkan zina dihukum pelakunya itu yang dilihat oleh Yusuf. Ya, sehingga jamaah bukan Allah Azza wa Jalla Kita sadari sendiri bahwa kadang sehari tiga sifat nafsu ini ada pada diri kita. Kadang hari ini di pagi hari semangatnya kita ibadah luar biasa. Di siang hari terjerumus ke dalam pelanggaran nafsu kita ini ternyata mengingkari dan mencela dirinya. Kadang pula nanti di sore hari seakan-akan sudah tidak ada ketakutan kita dengan Allah Azza wa Jalla, tidak ada ketakutan dengan ancaman-ancaman Allah, pokoknya wis. Dapat dululah perkara dosa nanti taubat. Kadang tiga sifat ini ada pada diri kita dalam sehari. Oleh karena itu mengenal jenis-jenis atau sifat daripada nafsu ini dengan mudahnya kita akan mengoreksi diri akan selalu mengorek-ngorek diri kita kalau memang ammaratun bisu kita sadar dan kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang kita inginkan jadi jemaah di bukan Allah kita sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW alaihi pelaku kesalahan dan sering Bahkan Rasul SAW mengatakan laulam tuznibu la dhahaballahu bikum. Sekiranya kalian sudah tidak ada di dunia ini yang berbuat dosa, artinya semua saleh la dhahaballahu bikum. Allah akan binasakan kalian. Tsumma la jaa'a biqaumin. Kemudian Allah gantikan kalian dengan generasi yang mereka berbuat dosa dan beristighfar. Jadi jamaah bukan Allah Azza wa Jalla, istighfar dan taubat adalah ibadah. yang dibutuhkan oleh seorang hamba tatkala dia melakukan maksiat dan dibutuhkan oleh seorang hamba tatkala dia kurang maksimal dalam ketaatan jadi taubat dan istighfar itu bukan saja kita butuhkan ketika terjerumus ke dalam dosa bukan makanya dalam sholat kita disuruh istighfar tiga kali kenapa khusyuknya kadang kurang pikiran kadang kemana-mana di situ ibadah sholat kita nggak sempurna sehingga kurangnya dari khusyuk kita itu ditambal dan ditutup dengan istighfar. Ya sehingga dengan kita mengetahui sifat daripada jiwa kita ini maka kita akan mengetahui kurangnya di mana. Kita akan mudah istighfar, mengevaluasi diri, itu gampang. Ketika kita melakukan apa namanya? mengetahui sifat ini. Jadi an-nafsul mutmainnah. Kalau sudah jiwa kita tenang dengan ibadah udah jangan sombong ya karena amal itu innamal a'malu bi khawatimiha amal itu tergantung akhirnya itu kalau ternyata nyaman dengan ibadah jangan sombong dulu karena banyak orang yang akhir hidupnya dia dulu awalnya taat tapi akhirnya dia maksiat kalau sudah nyaman jiwa kita dengan ibadah sudah sembunyikan amal kita tidak usah berbangga ya kemudian ketika melakukan dosa ya ada nafsul lawamah tatkala sudah diingkari dengan jiwa kita dosa yang kita lakukan bersendirilah mengetahui dosa itu jangan ceritakan kepada orang lain istighfar kepada Allah jangan ceritakan dosa itu ya hanya kita dan Allah yang tahu karena Allah sudah menutupnya dari kita kebanyakan kadang kita sudah melakukan dosa sendirian dan kita istighfar minta maaf minta ampun kepada Allah Allah tutupi aib kita dosa kita itu kita yang sebarkan ini dosa berikutnya ya seperti orang yang baru-baru hijrah semua aib yang dia pernah kerjakan dia ceritakan jika itu tidak memiliki faedah tidak usah diceritakan karena bentuk daripada ketulusan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan benarnya taubat kita adalah kita tidak membuka aib atau dosa yang sudah kita kerjakan dan Allah menutupinya. Sekiranya Allah ingin menelanjangi kita dengan dosa-dosa kita, mungkin kita tidak akan berani keluar rumah. Semua orang akan melihat kita. Jadi jamaah bukan Allah Azza wa Jalla, para ulama mereka memisalkan jiwa ini dengan apa di antaranya yang disebutkan oleh Imam Al-Ajurri di dalam kitab beliau ada nafs belum memberi perumpamaan tentang jiwa ini seperti anak kuda anak kuda yang gagah bulunya luar biasa pokoknya anak kuda yang gagah semua orang melihat anak kuda ini pasti tertarik dan ingin membelinya itulah jiwa kita dia jiwa ini kalau kita melihatnya di, diarahkan kepada hal-hal yang baik dilatih ya dilatih untuk berbuat baik dipaksa lambat laun jiwa ini akan membaik dan akan nampak dari pemilik jiwa ini akhlak yang baik kepada Allah kepada manusia jadi anak kuda disebutkan oleh Imam Al-Ajuri rahimahullah taala yang sangat indah, yang sangat gagah, semua orang pasti tertarik ketika melihatnya. Jika dikatakan kepada pemilik anak kuda tersebut, "Alangkah baiknya anak kuda Anda ini Anda latih untuk di, menjadi kuda pacu nanti, bisa dipakai untuk berperang, bisa dipakai untuk kendaraan, sehingga nanti penunggangnya itu akan terlihat gagah dan dipuji orang." Karena kuda yang dia tunggangi itu kuda yang baik, coba dilatih. Akhirnya diterima, oke okay lah, dilatih. Pertama yang harus kita ketahui, untuk melatih kuda ini tentu dengan pelatih yang sudah berkompeten, punya pengalaman untuk melatih kuda agar kuda ini nanti besarnya menjadi kuda yang kuat untuk berlari. Begitu pula jiwa kita menuntut ilmu. Harus dengan jalan yang benar, berguru kepada orang yang benar-benar berilmu, sehingga jangan nanti kepinginnya zikir, tapi zikir-zikir yang sampai membuat dia pingsan dan kesurupan. Itu kan gak benar, begitu. Jadi, carilah pelatih kuda Anda, pelatih yang handal, yang memiliki pengalaman, punya ilmu. Punya kesabaran di dalam melatih kuda tersebut sehingga nanti kuda ini akan tumbuh besar dan benar-benar menjadi kuda yang diinginkan oleh semua orang, diminati, dan gagah penunggangnya. Namun, jika pelatihnya orang yang tidak punya ilmu, maka yang ada dia akan merusak kuda tersebut. Barangkali vitamin kudanya akan salah diberikan. Kemudian, cara memotong kuku kuda ini akan salah. Cara melatihnya salah otomatis kuda ini tidak berkualitas nantinya. Yang awalnya dia merupakan bibit unggul, barangkali seperti itu, ketika dilatih dengan pelatih yang salah, hancur kuda tersebut. Maka, kita yang punya jiwa, kita tahu sendiri jiwa kita ini yang bisa membuat jiwa kita ini baik, menuntut ilmu, beribadah, melakukan ketaatan-ketaatan. Jika kita yang melatih jiwa kita sendiri kita biarkan dia mengakui semua kemaksiatan mendatangi semua hal-hal yang buruk tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar maka kita akan masalah nanti di hari kiamat di mana pada saat itu Allah akan meminta semua yang kita kerjakan ya kemudian jika pelatihnya itu tidak sabaran kepinginnya langsung langsung jadi baik kepinginnya langsung jadi orang saleh atau orang yang ahli ibadah ya tidak sabaran dia harus menempuh ya tangga-tangga untuk mencapai kriteria yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala belajar kalau ibadah memulai dengan ibadah-ibadah yang wajib Diutamakan yang wajib, baru yang sunnah. Jangan nanti malah ibadah sunnah yang ditekankan, ibadah wajib yang dilalaikan. Jangan seperti itu, ya. Jangan seperti itu, nanti salah saking kepinginnya jadi wali. Misalnya, salah dia dalam menempuh jalan wali tersebut, sehingga apa yang terjadi tidaklah dia mendapatkan kecuali kerusakan pada jiwanya. Kemudian, juga ibnul Qayyim rahimahullah memberi perumpamaan terhadap jiwa ini dengan gunung yang sangat tinggi dan besar, di mana jiwa ini atau gunung ini satu-satunya jalan yang kita tempuh untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu sendiri gunung, kalau malam gelap, terjal, banyak apa namanya, lubang-lubang, kemudian banyak lembah-lembah ada aralnya, ada pohon-pohon yang berduri, bahkan mungkin ada nanti penyamun, pencuri, perampok, begal dan yang lainnya yang akan membahayakan diri kita. Maka ingatlah jiwa kita juga seperti itu. Jiwa kita ibarat gunung. Banyak maksiat-maksiat yang merupakan aral yang akan menghalangi kita sampai kepada Allah Jalla wa Banyak atau di kegelapan malam jika kita tidak memiliki cahaya untuk menempuh gunung tersebut, maka kita akan tersesat. Jika seseorang tidak memiliki cahaya iman, ketakwaan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berjalan menuju Allah di melalui gunung tersebut tanpa bekal sama sekali. Sehingga dia mudah di mudah terjatuh ke lubang, dia tidak ada senter. Yang dia dengan itu melihat mana jalan yang cocok untuk dilewati sehingga dia jatuh ke dalam lubang jatuh ke dalam lembah dan yang lainnya bahkan mungkin dia tidak punya bekal makan sehingga dia nanti akan makan minumnya tidak bisa meninggal di tengah jalan maka jiwa juga seperti itu maksiat-maksiat kekufuran-kekufuran nilai-nilai kesyirikan dan hal-hal yang merupakan pelanggaran dalam syariat itu merupakan aral seorang hamba yang ada pada di, pada jiwanya dia harus menyadari itu maka orang yang tidak memiliki cahaya keimanan dia akan susah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia akan terus terjerumus ke dalam perbuatan dosa jadi kita sadari bahwa jemaah dengan Allah Azza ketika kita berada di luar bagaimana kita dihadapkan dengan maksiat yang sudah ya disediakan. Tempat-tempat minum khamar, tempat-tempat perzinahan, wanita-wanita yang sudah siap untuk dibeli, semuanya ada. Belum lagi maksiat-maksiat yang lainnya diperjualbelikan. Ya, bahkan murah sekali. Bahkan sekarang ya lebih mahal paha ayam dibanding paha wanita dibuka auratnya. Ini semua aral ya batu yang akan menghambat jalan kita menuju Allah Azza wa Jalla. Jadi itu jiwa kita ini ibarat gunung yang yang sangat tinggi yang kita harus punya bekal cukup untuk melewati gunung tersebut kita sampai kepada Allah Azza wa Jalla wa ala dengan dengan apa namanya? bekal yang cukup. Ya, sehingga kita harus menyadari bahwa ketaatan itu berat. Ketaatan itu berat. Kalau kita tidak memaksa, maka kita tidak akan bisa untuk istiqamah. <coughs> Bayangkan orang yang <coughs> mungkin <coughs> maraton 100 meter, dia itu harus memaksa dirinya lari 300 meter. Kenapa? Karena, karena kalau dia sudah menempuh 300 meter, 100 meter sudah pasti. Ya, tapi kalau dia latihannya 100 meter, barangkali 70 meter dia sudah ngos-ngosan dan tidak bisa sampai. Begitulah kita dalam ibadah. Kita harus memaksa diri kita, memaksimalkan ibadah. Sedidu wa qaribu, berupaya untuk sempurna dalam ibadah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang akan membantu kita. Allah lah yang menunjuki kita jalan yang lurus. Ya, jalan-jalan kebaikan ketika kita memaksa diri kita untuk baik. Jadi jamaah dimuliakan Allah Azza kita akan ini mungkin kita akan habiskan pembahasan dari kitab ini para ulama kita terkhusus para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka telah mewasiatkan kepada kita untuk senantiasa mengoreksi diri kita mengoreksi jiwa-jiwa kita Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan i'lam i'lamu ibadallah annakum taghduna wa taruhuna fi ajalin qad ghayiba ankum ilmuhu kata Abu Bakar radhiyallahu anhu wahai hamba-hamba Allah sesungguhnya kata beliau ketahuilah kalian ini berada di pagi dan di sore hari melalui ajal kalian yang kalian tidak tahu sendiri kapan ajal itu akan datang ya fa in an tanqadhi al ajal wa antum fi amalillah fa'alu maka sekiranya kalian mampu memaksimalkan ajal kalian, usia kalian pada ketaatan terhadap Allah, lakukanlah. Jadi sedetik usia kita ucapkan zikir kepada Allah Azza illa dan kita tidak mampu untuk berada pada ketaatan kecuali atas bantuan Allah. Sesabiku fi muhli ajalikum kata beliau. Bersegeralah kamu, berlomba-lombalah kalian untuk memanfaatkan sisa usia kalian Qabla an ajalukum ila aswa'i a'malikum Sebelum datangnya ajal kalian Dan kalian pun berada pada Perbuatan yang buruk Karena banyak orang yang mengira usianya akan sampai 60 ke atas Dia masih Istiqamah dengan maksiatnya Akhirnya dia meninggal dunia sebagai pemabuk Dia meninggal dunia sebagai pezina dan yang lainnya maka akhir daripada kehidupan dia adalah su'ul khatimah meninggal dunia di atas kemaksiatan sebagian orang kadang melihat orang lain sudah hampir meninggal bagi dia ajal orang lebih dulu dari dia karena dia melihat oh ini bapak-bapak ini sudah putih semua rambutnya ini bentar lagi oh ini orang-orang ini sudah si fulan penyakitnya sudah kronis si fulan gini gini dia menganggap orang yang rambutnya beruban, difonis penyakitnya kronis dan yang lain, itulah yang duluan meninggal. Sehingga dia tidak menganggap dirinya lah barangkali yang lebih dulu meninggal. Sebagian orang seperti itu. Padahal meninggal tidaklah melihat usia seseorang, penyakit dia tidak. Ya. Kemudian beliau mengatakan fa jangan sampai seperti orang sebagian mereka ini melihat orang tua, oh ini bentar lagi sudah wafat itu. Melihat orang yang penyakitan, bolak-balik rumah sakit, bentar lagi wafat. Jangan sampai seperti itu, kata Abu Bakar. Karena apa? Karena kita akan melupakan ajal kita yang tidak kita ketahui juga. النَّجَ النَّجَ, kata beliau, maka bersegeralah beribadah. Utamakan keselamatan akhirat kalian. Karena di belakang kalian ada sesuatu yang sangat cepat datangnya pahit sekali ketika melewatinya yaitu kematian kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan Umar mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu koreksi lah tu hisablah diri kalian sebelum Allah hisab kalian nanti di hari kiamat wazinu anfusakum qabla an tuzanu sekarang di dunia timbang diri kita banyak enggak amalan kita sebelum nanti Allah menimbang amalan kita nanti timbang diri kita sekarang apa sudah Ibadah yang sudah kita kerjakan, yang menurut kita ikhlas karena Allah. Mana dia? Kalau ternyata masih kurang, tambahin. Seperti itu. Dan bersiaplah. Akan hari yang besar. Di mana Allah akan menampakkan semua amalan kalian. Hari itu kalian akan didatangkan kepada Allah di hadapan Allah Azza wa Jalla dan tidak ada satupun dari amalan yang tersembunyi dari Allah melainkan semuanya hadir. Ma hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa Bagaimana kitab ini? Tidak ada yang ditinggalkan amalan kecil dan besar semua ditulis. Itu amal perbuatan kita, kitab yang akan mencatat amal perbuatan kita. Dan Utsman mengatakan radhiyallahu anhu, Ibnu Adam wahai anak Adam, I'lam anna malakal mawti alladhi wukkila bika lam yazal yukhlifuka wa yatakhatta ila ghairika mundhu anta fid dunya Wahai anak Adam kata Uthman Ketahuilah malaikat pencabut nyawa yang Allah telah tugaskan Senantiasa mondar mandir melewati kamu menuju hamba Allah yang akan dicabut nyawanya Tetangga kita mungkin sudah meninggal Malaikat lewati rumah kita untuk sampai kepada tetangga kita suatu saat tetangga kita akan dilewati oleh malaikat untuk sampai mencabut nyawa kita bisa jadi malaikat sudah melewati beberapa orang untuk sampai ke rumahmu dan mencabut nyawamu kata siapa? Uthman radiyallahu anhu maka hati-hatilah engkau waspadalah engkau lahu, bersiaplah untuk menemui malaikat itu wala taqful fa innaka fa innahu la jangan lalai karena malaikat sedikit pun enggak akan lalai dari kita dia enggak akan lalai dari kita Allah telah katakan si fulan hari ini meninggal enggak akan lalai malaikat sehingga jangan lalai dari kematian jangan kita lalai dari ajal kita kemudian wa'lam ibna adam in ghafilta taan nafsik Walam tasta'idda laha lam yasta'idda laha ghairu. Ketahuilah jika kita lalai terhadap diri kita, kita tidak memberikan kesiapan yang matang untuk diri kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, tidak akan ada orang lain yang mampu mempersiapkan itu semua selain kita. Tidak anak kita, tidak istri kita. Wala budda min liqa'illahi Azza Wajalla dan kita pasti akan berjumpa dengan Allah. Fakhud li nafsika wa takilha ila wala takilha ila ghairika maka waspadailah dirimu dan janganlah kamu serahkan jiwamu kepada orang lain ya kemudian terakhir kita menyebutkan perkataan Ali radhiyallahu anhu beliau mengatakan radhiyallahu taala anhu ya ayuhan nas wahai manusia inna akhwa fa ma akhafu alaikum tulul amal wahai manusia yang paling saya khawatirkan atas kalian adalah berangan-angan yang panjang memiliki angan-angan yang panjang. Itu yang dikhawatirkan Ali. Karena kalau sudah angan-angan yang panjang, semangat ibadah itu akan lemah. Ya. Wattibaul hawa dan mengikuti hawa nafsu. Fa tulul amali fayunsil akhirah kata Ali. Kenapa beliau khawatir kalau kita memiliki angan-angan yang panjang? Karena angan-angan yang panjang melupakan kita terhadap akhirat. Lalai kita. Kita tidak sadar kalau kita akan kembali kepada Allah. Wa amma tiba'ul hawa fayudhilluka 'anil haqq. Adapun mengikuti hawa nafsu akan menjauhkan kita dari jalan kebenaran. Kemudian beliau mengatakan ala inna dunya qad wallat mudibirah. Ketahuilah dunia ini terus berjalan. Berjalan dia. Ya, wal akhiratu sedangkan akhirat itu semakin dekat. Semakin dekat dia. Semakin usia seorang sekian, semakin dekat dia untuk sampai kepada akhiratnya, meninggal dunia wahidatin minhuma banun Akhirat dan dunia ini memiliki generasi Ada yang mereka orientasinya dunia Maka mereka lah generasi dunia Ada yang mereka orientasinya akhirat Mereka lah anaknya akhirat Generasi akhirat Fakunu abna'id al-akhirah abna'id dunia Jadilah kalian sebagai anak-anak yang mengutamakan akhiratnya jangan menjadi generasi-generasi yang mengutamakan dunianya Kemudian belum mengatakan goda godan al-hisab atau hisabun wala amal. Sedangkan di hari kiamat yang ada adalah hisab, kesempatan beramal sudah tidak ada. Jadi ini beberapa nasihat para ulama kita dalam kaitannya bagaimana kita harus mengoreksi jiwa kita. Kita butuh terhadap e, ilmu terhadap jiwa ini sehingga kita mampu untuk mengendalikannya, mengoreksinya. سبغ الله سبحانه وتعالى من جديد أنجي برسي سوشي مهند الله سبحانه وتعالى اللهم أتي نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وصل الله وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته